Ya, ini lele luar biasa. Jadi para netizen, jadi ini memang benar-benar sudah siap panen. Sampai mohon di. Cocok untuk dimasak nih. Jerusek. Jerusek. Kalau dikasihkan sep semang. Ya, jerusek. Ya, kecil memang saya makan sendiri. Ya. Seperti saya senang makan bubur kelor. Sama, dan ternyata kandungan gizi nutrisi dari lele itu secara ilmiah itu luar biasa. Ya. Jadi lele kalau di Eropa disebut catfish, catching, karena ada kubisnya itu. Ya. Jadi dan ini termasuk ikan langka di Eropa, mahal sekali, sama dengan ikan atin. Mau berapa ratus puluh ton pun, mungkin ratus ton kita ekspor dalam tahun ke Eropa itu serah mereka. Tapi di dalam negeri ini juga kita Bali perlu lele sekitar kalau normal ya tidak pandemi itu sekitar 12,5 ton setiap hari kebutuhan yang luar biasa. Sedangkan kita Bali hanya bisa memenuhi sekitar 5 ton. Sehingga yang 7,5 ton kita impor dari Jawa. Lele. Jadi ini sebenarnya peluang luar biasa. Sebuah peluang yang luar biasa. Untuk kita beternak lele. Kalau ingin memperkenalkan dalam pulau Bali. Jadi, kandungan lele. Lele itu dagingnya khas. Ya. Kalau di laut ini ikan hiu. Kalau di darat lele tekstur dan juga mirip sekali. Mirip sekali antara lele dan ikan sehingga enak sekali. Keset dia. Tidak pecah. Keset dia. Jadi kalau dimakan tuh enak itu. Nah, kandungan nutrisinya ternyata proteinnya tinggi. 100 gram lele itu setara dengan 1 butir telur. Sedangkan biasanya kita makan 20 gram. Ya. Ini saya nggak tahu. Ini mungkin ini cuma 100 gram. Ini 100 gram kira-kira lebih sedikit. Jadi kalau 2 potong ini kita makan setara dengan 2 telur. Proteinnya. Belum lagi ini kelebihannya apa? Mengandung vitamin B12. Mengandung vitamin D3. Yang sangat diperlukan untuk imunitas tubuh kita. Mengandung omega juga ya, Pak? Mengandung omega juga untuk pertumbuhan otak. Dan omega 6 untuk anti kanker. Jadi ini luar biasa kandungan. Jadi oleh karena itu, tapi memang enak. Dimasak apapun, ini enak. Mulai dari tradisional, yang kita ini orang angkatan kolot ya. Kekinian ini Chef Gelat sudah modifikasinya sedemikian rupa sehingga menu-menunya bisa memenuhi selera dari polos sampai kepada milenial. Ya silakan, sekarang Chef silakan sambil mulai. Jadi lele digoreng. Yang lagi ngetren sekarang kan geprek ya. Jadi saya bikin bumbu geprek. Jadi gampang. Bawang putih ya. Bawang merah ini kasih 10 cabe ya. Nah, cabe bisa nanam di rumah jadi biar enggak beli. Itu tadi dibeli di biobroknya. Ya, ada. Jadi jangan yang terlalu jadi sebelah. Senang makan lele baru kita bikinnya. Sebenarnya ini juga ada ini akan ke kaum putri bangku. Antibiotiknya itu adalah apa namanya, bawang putihnya, KB-nya untuk memberikan penyakit.
penyedap dan vitamin C. Jadi vitamin C-nya tinggi di cabai itu sebenarnya. Kalau orang kebanyakan makan cabai berarti kebanyakan makan vitamin C. Ya, dan kalau suka makan pedas itu laki-laki melaku. Jadi perasa. Iya. Jadi kalau nggak suka pedas mau yuk. Iya. Vitamin D3 itu dan omega 6. Omega 6, ya. Itu untuk memperkuat tubuh kita. Jadi di rumah, mulai hari ini, biasakan kamu ini. Chef, biasanya minggu hari ini ingin cepat. Di blender gimana? Beda pengaruh. Jangan yang saya itu nggak bagus. Kalau ini kan dapat olahraga. Lele geprek. Kasih sedikit minyak. Oke. Jangan sempat kita karena kalau kita jangan kita nggak mau bikin. Bikin dulu ya. Ngales jadinya. Nah ini kasih sedikit bawang goreng. Oke. Ini pengaruh bawang goreng itu kepada gurih ya, gurih. Kepada sahabat KSI bahwa teman-teman atau sahabat boleh bertanya, boleh berkomentar ya seputar goreng lele ala Madin Mangkupas Tike dan Chef Gilang. 7 penanya atau komentator terpilih dapat hadiah khusus dari KSI. Nah, di angin kita pilih ini. Oke, ya. Lele itu harus airnya agak dikurangi dikit karena kalau itu licin ya, kurang enak ya. Kecuali kita steam atau di. Karena 75-76% dari lele itu air. 76%. Di sisanya itu dalam air namun sudah ada. Jadi bukan berarti 100% itu. Bikin ini ya karena ini yang paling gampang kita di rumah itu kalau bicara ketahanan pangan ya kan di dapur pertama ya. Jadi biar secepat mungkin bisa masak. Seperti saya katakan tadi, kita perlu 12,5 ton sehari.
makanan ya. Kan bukan cuma nasi. Betul, betul. Ya, 200 gram ini ya. Atau 1/5 kilo ya. Itu sudah mencukupi kandungan nutrisi kita ya. Lebih dari 1 hari. Betul. Ya, ya lanjut ya. Jadi pasti itu juga sangat berpengaruh karena kita apalagi kalau kita bisa hasilkan sendiri ya. Kalau kita perbandingkan dengan makanan orang Eropa ya. Kalau orang Eropa kan minimum 200 gram protein itu. Protein karbohidratnya 150. Oke, oke, oke. Misalnya pencet ya. Tapi kalau kita kan proteinnya sedikit, nasinya yang banyak. Nah, ini masalah yang, ini yang dibalik. Makanya untuk bisa mensuplai protein yang lebih banyak dan murah adalah lilin. Kenapa perlu protein? Badan kita lebih gede karena protein itu Pak Mangku, bagaimana gerakan yang simple dimulai dari dapur KMC ini bisa menjadi bagian terpisahkan dari gerakan di pemerintah? Ketika ya, saya kira pemerintah harus merasa berat kan ini anak-anak suka sekali, anak saya sangat suka dengan yang namanya geprek-geprekan. Jadi kalau kita bisa bikin simple dan enak, teman-teman di studio jadi siap-siap akan menikmati lele geprek selain menu-menu yang disiapkan. Nah, saya pasti dua saus ini kalau mau. Ini namanya lele geprek sama sedwila. Dua sama sedwila.